Assalamualaikum semua. Sekarang aku berada di KL Edward, tunggu kena sebut flight sekarang ni. So aku nak ke KK Kepalu. Lepas tu aku akan berjalan-jalan, bukan berjalan mencari jantan ataupun betina, tapi berjalan untuk menyaksikan keindahan Tuhan, ciptaan Tuhan. Betul. So sekarang pukul 4:30. Jangka flight akan bergerak dalam pukul 6:30. So nantikanlah pengembaraan aku selepas ini. Stay tuned. Baru sahaja boarding ni dalam pukul berapa ni? Dekat pukul 7. Nampak lama aku. Tapi dah, by the way, alhamdulillah sebab boleh boarding juga. So tunggu lagi lah pengembaraan saya sampai ni. InsyaAllah lepas ni jangka sampai pukul 8 gitu, 8 lebih gitu kot. Akan perjalanan saya. Kinabalu Airport. So lepas ni aku nak ambil Grab dan terus ke hotel semayang-semayang. Lepas tu kita pergi jalan-jalan ke Paso, Filipina. So kita dah sampai ke East Hotel. So kita tengok dulu bilik dia macam mana. Bilik ni, kita sudah sampai ke bilik dia. Dan kita nak sembahyang dulu lepas ni. Lepas tu kita akan ke Paso, Filipina. So stay tuned, terima kasih. Sekarang aku berada di Paso Malam, berdekatan dengan Paso, Filipina. So aku nak belilah sedikit apa nama, buah tangan lah kepada orang kampung sana. So kita tengok usha-usha dulu. Jom. Ada di Paso, Filipin. So siapa yang cintakan seafood tu boleh datang sini sebab banyak apa nama seafood lah kat sini. Pelbagai, ada udang galah, ada lobster, ada sotong, ada dan macam-macam, ketam pun ada, macam-macam ada. So korang boleh datang sini. Saya ini original Sabah. Rasa untuk hari ni sekat tu je lah, sebabnya kita ke sini pun dah lewat, tak ada apa ya, tak ada apa, dah banyak kedai tutup. So aku sempat beli banyak ni barang, banyak juga lah, dekat RM100 kau dah kat tu. Tengok anak gimak, tapi lah kita tunggu esok di Kundasang. Pagi. Okey, pagi ni aku nak on the way ke Kundasang. Sebelum tu kita singgah dulu ke Jabatan Taparuli. Orang kata situ tempat menarik juga, dekatlah dekat Sabah ni. So jomlah kita ke sana. Sebelum tu kita nyanyi lagu lah, satu lagu Jabatan Taparuli. Aju. Pak pak kang kudu saumu sodo jambatan. Okay, sekarang saya berada di Nabalu Park, Bah. Okey. Hai. Nabalu Park, nak heading ke mana? Kundasang. Kundasang. So, siapa nama? Saya Hana. Hana? Jesse. Jesse. Hai, sama perkenalan. Okay. Saya Rosman. Okey, Rosman. Hai. Dari Terengganu. Oh, jauh ya. Okey. Alright. Bye. Aduh sayang, kau mau saya masak ikan masin boso tuhau dan jeruk pembang. Aku baru sampai ke Nabalu Park. Kat sini kalau nak masuk dengan kereta, apa ni, bayar masuk je 6 minit aja. Kalau kereta time, tak tahu lah.
sini. Kalau kat sini merupakan titik permulaan lah, set point yang pertama untuk ke Gunung Kinabalu. Rumus mantap matumbung. New friend. My name is Manuel, I'm from Germany. Okay, sounds fish for my channel. Rosemang TV. Please subscribe my channel. What? Rosemang TV. Rosemang TV. Yes. See you. Kita sampai ke desa dari Fang kat belakang ni kalau tengok. So kalau kau nak tahu apa yang ada dekat sini, jom kita ikut. Check it out. Soira no poki haro o kara mayan o titi mung tulun hiti kampungku. Ada unsur babi serta anjir. Dekat ladang dari Rifah ni aku jumpa seorang, tak tahu siapa, rasa member kot, tapi tak kenal pun kat belajar dulu. So ni dia Shoki. Yo guys, jangan lupa subscribe Rosemang TV bawah ni. Kita tekan bawah ni subscribe. Okey. Anak lagu kau sumandakan rumi kot mongoi. Aku baru nak check in di Kundasang ni. Kita tengok view macam mana. Okey, ni tempat duduk aku. Cantik kan? Cantik kan? Cantik kan? Jom kita tengok view dia macam mana. Cantiknya di bawah kaki bukit. Ya. Tengok macam mana keadaan dia kat sini. Tengok view dia bosku. Ya, view dia. Sekarang pukul 6.30 pagi. Aku nak pergi tengok puncak Gunung Kinabalu. Sebabnya kalau gila lewat, gunung tu akan ditenggelami oleh kabut. So kena pergi awal. Jom kita tengok macam mana. Kalau kita tengok ke belakang ni, ni ada Gunung Kinabalu. Atas dia tu ada kabut tebal juga lah. Kalau kita pergi lewat, lagi lewat, sebagai tebal lah kabut tu. So sekarang ni pukul 6.30. Ngam-ngam lah waktu dia pun nampak. Nampak keadaan ni macam mana sekarang ni. Just nice. Subhanallah, Masya Allah. Nampak belakang tu. Hai, selamat pagi, selamat petang, selamat malam semua. Bagi yang menonton masih lagi menonton video aku ni. Jadi pada hari ni adalah hari yang terakhir aku di KK. So banyak nyesu nak dia jalan sekitar KK. So aku akan belanjalah view-view kat KK ni, apa yang ada kat sini. Okay. La 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 la. Pandang si penjualnya, gogor hati raut wajahnya. Soira no kopi tuka omato ya, ko ngingi si kau malu-malu. Soira tu minimpu undia mimboros. Tempat saya lepak-lepak dulu, duduk dulu, isap okok dulu sini. Buat jalan lengur kaki ni sehari yang berjalan. So lepas ni aku nak pergi makan seafood lah sebelum balik kot. Seafood kat area Jason Port ni. So sebab sini seafood dia murah, rugi kalau nak makan. Betul tak? Tengok sini ramai lepak. Ini Jason Port. Kita sambil-sambil tu kita tengok matahari terbenam. Cantik kan? Okay. Cina li cao, chu de liao ting tang, lu de liao chu fang, so fang sai.
bang? Ni apa ni? Sibuk kelapa. Makanan kita sudah sampai. Ni aku order lobster. Nampak tu lobster. And then kita ada ketam mi pok dan udang galau kita ada kat sini. Korang tahu harga dia berapa? Harga dia dalam RM80 itu aku. Murah lah dibandingkan dekat kalau kat Semenanjung dalam RM100 kot, kat RM200 kalau kat Semenanjung. So, jom kita makan. Murah ni boy. Apa lagi kau nak? Makan je lah. Risangan kini baru terpahat pada jiwa. Sirano kopi tuka omatoi. Ratu minim pu onda mimboros, miagal na ratu kinauku. Sumandasa. Alright, aku rasa sampai sini dulu lah. Pengembaraan aku, short working aku di KK. So aku nak kongsikan sedikit pembelanjaan aku kat sini. Pembelanjaan aku kat sini cuma lah hanya 600 something gitu lah. Ke bawah dan ke bawah, ke bawah ya, bukan ke atas, termasuk flight, hotel, kereta, semua tu lah. So kat sini memang makanannya best, tempatnya best. Apa lagi best? Semua best. Awet lawa. So aku rasa sampai sini dulu lah pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi. KK, I love you.